Halo guys, balik lagi dengan kita Efek Revisi. Zaman telah berganti, sekarang kebanyakan developer game pada perangkat PC atau konsol membuat game-game open world dengan kualitas grafis yang sangat luar biasa keren dan tampilan yang terlihat seperti nyata. Efeknya, para gamers yang memiliki perangkat low-end tidak bisa ikut menikmati keindahan grafis open world game-game zaman sekarang. Namun jangan berkecil hati guys, karena ada juga game-game cukup jadul yang keren dengan hanya membutuhkan spesifikasi yang cukup minim guys, seperti list game yang akan kita bagikan saat ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada fellow gamers kalian untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game PC open world untuk low-end PC. Always popping off the whole squad, gotta pass, gotta keep your head high, need a hate, gotta make a bet. Saints Row 2. Game ini merupakan sebuah game bergenre action adventure yang merupakan seri kedua dari game Saints Row, publisan THQ. Game ini memiliki tema yang hampir mirip dengan game GTA. Kalian akan bertempur dalam baku tembak antara geng kalian melawan geng-geng musuh ataupun dengan polisi. Meskipun grafik yang disajikan masih cukup biasa, ya sesuai sih dengan zamannya, namun game ini cukup pantas untuk dibilang game open world jadul yang recommended. Selain banyaknya misi utama dan sampingan, pemain juga disuguhkan dengan berbagai fitur lain seperti banyaknya variasi toko yang bisa kalian kunjungi, berbagai macam kendaraan dan modifikasinya, serta fitur-fitur lainnya. Oke, berikut minimum system requirement-nya. Living every day like it's my last day 'cause you have to. Any given day could be your final chance to act. You got only one life, live it right, don't hold back. Do exactly what you like. Prototype. Game yang dirilis pada tahun 2000 silam ini merupakan sebuah game fantasi dengan sudut pandang orang ketiga di mana kalian akan berperan sebagai Alex, yaitu seorang mutan yang memiliki kekuatan spesial untuk merubah tubuh sesuai dengan orang yang ia serap. Game ini memiliki environment open world yang lumayan bagus, ditambah dengan gameplay dan combat style yang cukup baik. Well, bagi yang belum pernah mencoba game ini, maka cobalah guys. Nah, berikut minimum system requirement-nya. Assassin's Creed Brotherhood dan Revelation. Berbicara tentang salah satu game open world terbaik dengan storyline terbaik, pastinya Assassin's Creed juga termasuk. Sudah lebih dari 10 tahun sejak seri pertama game ini dibuat, perkembangan kualitas grafis dan gameplay pun terus diperbaiki oleh Ubisoft selaku pengembang dan publisher. Game third person ini dikenal dengan ciri khas karakternya yang bisa memanjat hampir di semua tempat, stealth mode, dan cerita abad pertengahan yang seru. Mungkin seri game Assassin's Creed yang sekarang cukup berat untuk PC low-end, namun tenang saja guys, kalian bisa memainkan game Assassin's Creed di seri Brotherhood atau Revelation ke bawah. Nah, inilah minimum system requirement dari Assassin's Creed Brotherhood. Mafia 2. Mafia 2 merupakan sebuah game dengan sudut pandang orang ketiga yang berlatar di New York tahun 1940-an di mana perang dunia masih bergejolak. Kalian akan memerankan seorang pemuda bernama Vito yang baru kembali setelah melaksanakan tugasnya berperang di Italia. Game ini menyajikan kualitas grafik yang sangat baik, storyline yang keren dan menegangkan, serta gameplay yang seru. Kalian dapat menjalankan misi, membeli senjata dan mobil, ataupun mengeksplor seluruh wilayah yang tersedia pada game ini. Meskipun didukung dengan kualitas grafis dan gameplay yang baik, game ini cukup ringan loh guys. Berikut minimum system requirement-nya. Far Cry 2. Siapa di antara kalian para gamers pecinta open world yang tidak tahu seri game Far Cry, di mana seri kelimanya dirilis akhir Maret 2018 lalu? Aduh, kalau kalian tidak tahu, kalian sangat terlalu guys. Kenapa sangat terlalu? Karena game ini merupakan franchise game yang bisa dibilang selalu menyajikan kualitas dunia virtual open world sebaik yang pernah ada. Semua game Far Cry merupakan game action adventure FPS dengan selalu menyuguhkan storyline yang menarik.
Nah, balik lagi ke topik, seri game Far Cry yang kami rekomendasikan untuk kalian mainkan di PC kalian adalah game Far Cry yang kedua ini. Game yang rilis pada tahun 2008 ini memiliki kualitas grafisnya sangat baik untuk ukuran game-game pada zamannya. Selain itu, gameplay yang disajikan oleh game ini pun sangat baik dan seru. Namun jika PC kalian berada di atas sistem requirement yang kami sajikan berikut, mungkin kalian bisa mencoba game Far Cry yang ketiga juga guys. Itulah 5 game PC open world yang kita rekomendasikan untuk low spec PC di tahun 2018. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat untuk mengisi waktu luang kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, fellow gamers. Have a great PC, find the game, find the joy.